Sujan Reda, saya dan tim langsung menuju toko pancing yang berada di Taman Cikirai. Tak jauh dari Pasar Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Apakah di toko tersebut ada banyak menjual produk-produk dari kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jitomania, dimanapun kalian berada, terutama bagi kalian yang hobi mancing, dan untuk para seluruh angler-angler yang berada di seluruh Indonesia. Kembali masih bersama saya, Bung Sernut. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya berada di kawasan Taman Cikirai. Oke, kalian penasaran lur? Yuk, sekarang kita kunjungi toko pancing. Oke lur? Let's go! Oke lur, sekarang saya sudah dekat dengan toko pancingnya Bapak Udin yang beralamat di Cikirai. Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk, untuk lebih jelasnya kita masuk ke toko Bapak Udin. Come on. Oke lur, sekarang saya sudah berada tepat di depan toko pancing Gembira ya. Kalian penasaran? Yuk, sekarang kita cek apakah di sini ada produk dari Jitu. Come on, let's go. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Ya. Saya dari Jitu nih, Pak ya. Ternyata di sini juga banyak sekali, Pak, produk-produk dari Jitu, Pak ya. Kami dari Jitu, Pak. Mencoba mencari tahu, Pak. Apakah di sini banyak menjual produk dari Jitu, Pak, Bapak? Ada apa saja yang Bapak jual dari produk Jitu? Saya jawab ya. Iya. Saya di sini buka toko pancing itu udah hampir 9 tahun. Oh ya. Iya. Ya selama ini saya yang paling bagus itu umpan yang paling bagus yaitu Jitu. Cuma Jitu, Pak ya. Jitu, keduanya antara itu apa Ebi Jitu juga. Ebi Jitu. Terus juga. Telur bebek Jitu dari Jitu juga. Yeah. Ras ini Jitu yang aslinya. Terus sama kuinnya. Kuinnya juga dari Jitu juga, itu yang paling top lah, gitu ya. Paling top. Ya sehari-hari itu kebanyakan Jitu. Jadi yang sehari-hari, banyak konsumen itu. Ya itulah Jitu. Membeli dari produk Jitu, Pak ya. Jitu ya. Dengan Bapak siapa Pak ini? Udin Samsudin. Bapak Udin Samsudin ya, Bapak Udin Samsudin itu ternyata menjual ada produk pelet Jitu dan ya. Juga ada tali pancing Jitu Mania ya. Ya. Bagi kalian yang membutuhkan pelet Jitu beserta talinya juga ada di sini di toko pancing Gembira ya. Oh jadi banyak sekali ya pembeli ataupun yang membutuhkan dari pelet Jitu. Termasuk ada produk-produk lain juga ya, Pak ya. Ya produk Jitu aja paling dipakai itu ya pemancing itu. Oh ya. Jadi ya. Itu kan kalau Jitu kan serba guna ya. Kalau ikan emasnya, kalau pada lain juga apapun juga ikan kebanyakan dari Jitu gitu. Jitu yang baru apa? Kail-kailnya itu ya. Saya belum tahu gitu ya. Kebetulan saya datang ke sini ya, Pak ya, karena di sini ada banyak produk dari Jitu, ada peletnya juga dan juga tali juga. Saya juga kebetulan membawa ada produk mata kail, Pak, ini, Pak. Nah, ini mata kail ini baru promosi launching, Pak ya. Ini mungkin baru. Jadi sengaja saya datang ke Bapak untuk menawarkan barangkali Bapak berminat untuk membeli mata kail ini. Boleh dilihat-lihat dulu, Pak. Kami dari Jitu mau tanya-tanya sedikit ke Bapak ya, kalau misalkan Bapak ya tanya-tanya ke Bapak, ini udah berapa lama, Pak, Bapak mendirikan toko Gembira ini? Ya, hampir 9 tahun. Kan? 9 tahun. Iya, pertama buka juga udah Jitu yang di duluan. Udah Jitu yang duluan. Oh, gitu ya. Udah ada nama ya, udah tersebar kemana-mana nih Jitu kan. Jitu sudah makanya ada. Makanya pancing itu yang paling bagus umpan dari Jitu gitu. Oh gitu. Jadi selama 9 tahun itu Jitu udah ada di sini? Yang paling pertama saya Jitu duluan gitu. Dan sampai sekarang masih teruji sama Bapak kualitas ataupun keunggulan dari pelat Jitu tersebut, ya, Pak itulah. Ya? Oke, ini ada Bapak Udin Samsudin. Dan selama 9 tahun itu beliau masih bareng-bareng bersama Jitu. Karena mungkin ini Jitu sudah melekat di hati masyarakat. Alhamdulillah itu ya. Udah pada inilah gitu ya. Iya. Nah begitu Bapak ya. Ini yang baru nih, Jitu yang baru nih, produk baru coba nih Jitu nih. Bapak Udin ini telah membeli produk dari kami, ada mata kail. Maka Bapak Udin ini berhak mendapatkan hadiah dari kami dengan cara memutarkan roda hoki. Silakan Bapak untuk memutarkan roda hoki yang berada di luar toko Bapak ya.
dan ada jackpot senilai 500.000 rupiah. Silakan Pak Udin. Mudah-mudahan pada kesempatan yang Bapak Udin mendapatkan ya. Dan aduh, hampir saja, ternyata hampir sedikit lagi. Dan Bapak Udin ini mendapatkan ada pelet itu 2 kodi. Silakan terima Bapak Udin. Oke Lur, kebetulan saya berada di toko Gembira dan di sini ada juga yang membeli produk dari Jitu. Membeli apa Pak? Beli pelet Jitu ya, berapa kodi? 2 kodi ya. Dan karena si Bapak ini telah memberi produk ataupun beri pelet gitu ya, maka si Bapak ini berkesempatan memutarkan roda hoki. Dan jika beruntung mendapatkan jackpot senilai 100.000 rupiah. Mari Pak ikutin kami. Sekarang kita saksikan roda hoki ini akan diputarkan oleh si Bapak yang membeli pelet gitu. Silakan Pak, dimulai. Dari setar, dari sini. Ya. 1, 2, 3. Rp100.000 Bapak. Selamat ya. Dengan Bapak siapa ini? Pak Ade. Oke, karena ini tidak hoax, tidak modus ya. Secara kebetulan kami berada di toko pancing Gembira dan Bapak Ade ini mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Oke, terima kasih Bapak. Selamat beruntung karena keberuntungan ini dimiliki. Jitu. Mantap. Oke, Lur. Tadi telah kita sama-sama saksikan ya, gimana serunya ya. Dan bagi kalian yang membutuhkan produk Jitu, kalian juga bisa kunjungi Tokopedia Jitu Official ya. Dan juga bagi kalian yang penasaran dengan video-video kami, kalian juga bisa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube kami Jitu Mania. Oke Lur, sampai ketemu di kota dan di toko selanjutnya. Bye-bye. Ser Nun.